Hari ini kita berada pada tanggal 17 Ramadan. Di Malaysia kita panggil hari ini sebagai nuzul Quran. Nuzul ni turun. Quran. Jadi tarikh turunnya Quran. Jadi kita cuti, alhamdulillah. Hari ini hari Ahad. Sudah bercuti. Besok kita bercuti sebab hari ini sepatutnya kita bercuti. Nuzul Quran. Tapi benarkah Quran diturunkan Allah pada tanggal 17 Ramadan? Benarkah? Kita merujuk pada surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Di bulan Ramadhan lah. Ini satu-satunya ayat yang di dalamnya ada kalimat Ramadhan. Syahrul Ramadhan. Ini satu-satunya ayat yang dalamnya berbicara tentang bulan Ramadhan. Ayat ini, Al-Baqarah 185. Di bulan Ramadhan lah. Unzila fihil Quran. Quran diturunkan Allah. Jadi berdasarkan ayat ini memang confirm. Memang pasti. Berdasarkan wahyu. Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Confirm. Ditambah pula oleh firman Allah dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkannya. Nya di sini ditafsirkan ulama sebagai Al-Quran. Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Jadi confirm Quran diturunkan di bulan Ramadhan dan pada malam Al-Qadar. Maka ulama berbahas panjang tentang ini. Pertama sekali, seperti yang dilaporkan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lain-lainnya, Quran diturunkan pada bulan Ramadhan pada malam Al-Qadar bermaksud Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Artinya Al-Quran pada musim Ramadhan pada malam Al-Qadar diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan di langit dunia itu tempatnya agak special, istimewa, dipanggil sebagai Baitul Izzah. Maka diturunkan 30 juzuk kesemuanya sekali, tapi diturunkan bukan kepada junjungan Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, tapi diturunkan di Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan selepas itu memakan masa lebih kurang 23 tahun, sedikit demi sedikit selepas itu. Maka Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah pada malam Al-Qadar ketika itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah Al-Quran juga ayat-ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat-ayat yang lima dalam surah Al-Alaq, ayat-ayat yang lima dalam surah Al-Alaq diturunkan di Gua Hira ke atas Nabi SAW juga pada bulan Ramadan ketika itu. Cuma ulama berbeza pendapat tentang ayat-ayat pertama ini diturunkan di Gua Hira pada bulan Ramadhan, ya, mereka berkata itu ya, benar. Tapi tanggalnya bila? Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkannya sebagai 17 Ramadhan. Jadi apa yang kita sambutkan ini bukanlah salah. Imam Ibn Kathir dan sebagian ulama yang lain yang bersetuju dengan beliau mengatakan, ya, 17 Ramadhan itulah wahyu ayat-ayat pertama diturunkan ke atas Nabi SAW. Iaitu pada tanggal 17 Ramadhan. Di era Nabi ketika itu. Tapi ada pendapat yang kedua. Juga berdasarkan dalil. Iaitu bukan 17 Ramadhan. Tetapi 24 Ramadhan. Pendapat yang mengatakan nuzul Quran ataupun ayat-ayat pertama yang turun ke atas baginda Rasul SAW sebenarnya bukan pada tanggal 17 Ramadhan. Tapi kita yang berkata 17 Ramadhan tidak salah. Tapi pendapat kedua yang juga kuat pendapat itu mengatakan ia turun diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan. Namun ulama terkenal yang mengkaji sirah malah mengarang buku sirah yang mendapat anugerah. Bukunya bernama Ar-Rahiq Al-Maktum, karangan Syekh Al-Mubarak Furi. Al-Syekh yang merupakan pakar sirah ini, Al-Syekh
Al-Mubarak Furi mengatakan berdasarkan kajian beliau berpandukan nas, berpandukan sejarah dan sebagainya, beliau mengatakan nuzul Quran sebenarnya jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Bukan 17, bukan 24, tapi 21. Ini perbincangan ilmiah. Bukan untuk kita berkelahi. Sambutan 17 Ramadan tidak salah. Saya ulangi, tidak salah. Tapi kita berbincang secara ilmiah untuk menampakkan 17 Ramadan. Walaupun kita berkata demikian, jangan berkeras dengannya sebab ada pendapat-pendapat lain. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, Alhamdulillah. Tapi yang paling penting bukan nak berbicara panjang tentang tarikh itu. Tapi nak berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu daripada kitab. Utlu ma, baca. Allah perintahkan untuk kita baca. Benar. Maka kita sama-sama membaca di musim Ramadan. Kalau boleh nak mengkhatamkannya biiznillah, silakan. Tapi tak cukup sekadar itu. Allah juga mahu kita tadabbur Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 82, surah Al-Mumtahin ayat 82, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran? Tak maukah mereka tadabbur Quran? Tak maukah you all tadabbur Quran? Nah, sekarang kita menyambut kehendak Allah agar kita bukan sekadar membaca, kita nak tadabbur. Hari ini, pagi ini, kita mentadabbur. Dan kemuncaknya, kita nak beramal. Begitulah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu lebih penting. Jadi semoga Ramadan ini merangsang kita supaya insya Allah mendekati Quran.